Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di YouTube channel aku Melisa Azed. Gimana kabar kalian yang di rumah aja? Pada sehat dong pastinya. Dan udah 2 mingguan ini nih aku gak ngupload video dan gak bikin video apapun. Baru kali ini lagi aku bikin video. Nah, karena lagi pas-pasan banget nih sama bulan puasa, jadi aku mau bikin tutorial make up buat lagi nyari takjil nih. Biasanya kan kalau sore-sore nih biasanya suka banyak yang jualan nih di sekitar rumah tuh, kayak jualan es buah atau apa gitu walaupun lagi pandemi gini, tapi biasanya kayak rumah-rumah tuh kayak masih ada juga kan yang jualan-jualan kayak takjil-takjil gitu. Nah, jadi aku sekarang mau bikin tutorial make up buat kita-kita nih pergi sore-sore buat nyari takjil nih, walaupun bulan puasa tapi tetap harus kelihatan kece, tetap harus kelihatan seger. Tetap harus kelihatan kayak semangat gitu, gak lemes. Jadi mari kita mulai aja tutorialnya. Di sini pertama-tama aku mau pakai set Pixi Aqua Beauty Protecting Mist buat ngelembapin mukaku, karena biar make upnya bagus itu kulit tuh harus lembab dulu. Kita ratain aja ke seluruh wajah sampai pada nyerap guys. Kalau udah nyerap, sekarang aku mau pakai cushion dari Purbasari biar simple aja, nggak ribet, tinggal tap-tap gitu. Ya, ini aku udah pakai cushion dan sekarang aku langsung aja setting pakai compact powder dari Maybelline Fit Me yang matte and poreless. Aku pakein aplikatornya buat di bawah mata. Nah, sekarang aku tambahin pakai brush. Sekarang kita ke bagian alis. Di sini aku pakai pensil alis dari Madame G yang Silhouette Blended Brow yang warnanya espresso kalau nggak salah. Rapin dulu alisnya. Alisnya udah, sekarang ke bagian blush on. Di sini aku pakai blush on yang punyanya Madame G yang Sweet Cheek nomor 02. Ya, ini blush on-nya udah. Sekarang aku mau pakai maskara supaya matanya tuh biar agak kelihatan cantik gitu. Bulu matanya. Aku di sini pakai maskara dari Maybelline Volume Express Turbo Boost
ini maskaranya udah, sekarang bagi ke kita ke bagian lipstick. Walaupun pas nyari takjil tuh udah pasti kita itu pakai masker karena memang lagi pandemi, kemana-mana harus pakai masker, tapi ya udah tetap aja kita tetap harus pakai lipstick karena walaupun di luar gak ada yang lihat, tapi kan yang di rumah lihat, kayak suami, ibu, bapak dan anak, biar tetap kelihatan kece gitu. Nah, dan sekarang aku mau pakai lipstick dari Maybelline Sensational Liquid Matte yang nomor 09 sama Pixi Lip Cream yang Sweet Choco nomor 10. Ini aku ombrein walaupun warnanya tuh sebenarnya enggak jauh beda, guys. Cuma yang Maybelline ini tuh lebih muda gitu. Yang Sweet Choco itu lebih tua. Jadi coba ombrein aja. Sekarang aku mau pakai yang Maybelline Sensational dulu. Lagi pakai jari, guys, karena aku seneng aja kalau misalnya di tap-tap lagi pakai jari, jadi kayak hasilnya tuh kayak lebih natural gitu. Nah, sekarang aku coba yang pakai Sweet Choco di tengah-tengahnya aja. Sekarang terakhir tinggal kita semprot lagi pakai Pixi yang tadi awal kita pakai. Ya, ini dia final looknya, make up buatnya Rita Jill sore-sore di bulan puasa. Ya, jadi ini dia final looknya, sesimpel itu dan segampang itu, sangat-sangat simple tapi bisa bikin muka kalian tuh kelihatan fresh aja gitu. Jadi di bulan puasa ini jadi tetap kelihatan kece. Semoga bisa jadi inspirasi juga buat kalian, dan kalau kalian suka sama videonya jangan lupa di like dan jangan lupa juga di share ke sosial media yang kalian punya, dan jangan lupa juga di komen channel YouTube aku. Jangan lupa juga subscribe YouTube channel aku yang belum subscribe supaya aku lebih semangat lagi buat bikin video-video yang lainnya, dan jangan lupa juga nyalain notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari aku, dan jangan lupa juga follow IG aku Melisa GST. Jadi sekian aja video aku hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beribadah puasa.